Tiga lelaki warga Indonesia berusia antara 30 hingga 43 tahun ditahan pasukan polis marine PPM wilayah 2 selepas disyaki cuba menyeludup keluar lima rakan mereka di pantai Teluk Ramunia, Kota Tinggi Johor malam tadi. Dalam operasi terbabit, seorang warga Indonesia maut manakala seorang lagi masih hilang selepas bot dinaiki mereka melanggar bot peronda PPM sebelum terbalik. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin PJ, mayat migran tersebut dihantar ke Hospital Kota Tinggi untuk bedah siasat manakala operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang masih diteruskan. Polis telah mengesan sebuah bot pancung yang berlega-lega di kawasan perairan tersebut. Berlaku kejar-mengejar selama 20 minit. Bot pancung ini cuba melanggar bot marin. Berlaku pelanggaran dan bot ini tenggelam. Kita berjaya menangkap 6 suspek yang diselamatkan.